Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam, gurih. Dengan sambal merah pedas, membara. Menu spesial, misteri. Menu kakak, menu adik, sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Akhirnya, ini ceweknya cinta aku. Seneng banget sih kentanya. Iya. Cerita kenapa, kalau ada apa? Iya, jadi katanya dia suka aku. Aku banget. Akhirnya ya, ada yang suka sama kenta. Iya, jadi orang, tapi itu orang beneran. Iya, orang lah. Masa monyet? Iya, napak enggak? Jangan melayang. Enggak. Ada kakinya, ada ceweknya, rambutnya panjang. Iya. Cantik enggak? Cantik. Tapi kenapa kok bisa gak suka sih, aneh? Iya aneh ya, kenapa ya? Aku gak suka, aku gak suka. Aku gimana? Aku bingung. Kenta, mempeng ada. Nanti kalau udah manusia tinggal satu lagi gimana? Gak bisa punya keturunan. Iya tapi aku bener, aku jadi cewek itu baper sama aku. Iya, jadi gimana ya? Aku jadi si Kenta ya, giliran ada cewek yang suka, dianya gak suka. Iya, jadi jadi aku bingung nih, aku beneran cinta sama dia atau aku pura-pura cinta sama dia? Kamu gak boleh PHP-in orang. Jadi gimana? Atau tinggalin dia? Kenta, ada yang namanya karma. Bentar, aku boleh nanya gak? Boleh. Karma itu artinya apa? Berbuat jahat dibalas sama jahat lagi. Betul. Jadi aku gak mau jahat. Jadi harusnya aku pura-pura cinta ya. Hey, minum dulu. Oh iya. Minum dulu. Wow, ini gulasnya keren banget nih. Wow. Segar kan? Segar banget dan gulasnya keren banget. Wow, ini aku bisa dapat nggak? Ini boleh aku ya? Boleh. MOP lover di rumah juga boleh dapetin gelas oke ini. Mau kan? MOP lover juga mau kan? Caranya gampang banget. Nanti di akhir segmen kita kasih tahu kuis. Yeah. Jadi kalau ikut kuis bisa dapat ini. Iya. Makanya tonton sampai habis. Iya, dan jangan skip-skip ya, oke? Okay? Jangan skip-skip. Enak nih.
Tapi aku harusnya pakai gimana ya? Aku pakai mana? Aku ke cewek itu. Oh. Lo bingung nih, gua harus sedih atau harus bahagia sih sebenarnya? Iya, jadi aku mau, aku juga gak mau, aku gak mau lihat cewekan itu nangis gitu kan. Nangis? Nangis! Bukan itu manggis, bukan manggis. Jadi aku siap-siap itu bunga. Oh, mau kasih bunga buat apa? Iya, buat, jadi aku pura-pura cinta dia. Gak boleh gitu dong, gak boleh pura-pura. Sakit apaan? Gak lah. Iya, tapi kalau tinggalin dia nangis. Kenta, untuk solusi dari setiap masalah itu kita ada di Asonamo. Tidak lain dan tidak bukan, kita saja langsung panggilkan ya. Tansono! Udah jelek, muka sedih tambah jelek. Eh, kutu depan, eh! Kayana mana Kayana? Enggak dong. Enggak sedih, Pak. Sedih, Pak. Oh, sedih, kenapa? Iya, karena belum gajian. Eh, bukan. Karena Sultan Salman habis nyesel, habis ninggalin istri Sultan yang ke-42. Oh, 42? Bruh. Tapi, namanya Sultan Salman di sini juga tahu sendiri kan memberikan solusi tanpa masalah. Karena di Astronomo kalian bisa dapat solusi mungkin percintaan kalian ataupun duka lara kalian bisa terbaca lewat zodiak. Tapi intinya cuma DJ Elong yang enggak pernah sedih. Selalu ceria. Guring. DJ Elong. Kamu kan saya ajak ke sini untuk menghibur saya, tolonglah hibur musik yang asik lah. Oh siap. Nanti selalu kasih hits terbaik. Oh, oke. Okay. Jadi jalan mainkannya biar yang mau lompat juga nggak sedih. Mainkan. Hey. Biar Kenta juga gak sedih, Sultan Salman juga gak sedih. Tadi DJ Long udah memainkan lagu yang asoy juga. Jadi Sultan Salman sekarang udah semangat. Iya, iya. Rakyat, udah mau duit. Kerja. Yeah. Itu kayak tukang tansu ini. Meskipun dia tukang tansu, tapi dia bekerja, makanya dapat duit. Itu dia. Oke, untuk itu Sultan Salman bagi cuan. Karena udah semangat Kenta, Sultan Salman udah kembali. Saatnya untuk zodiak. Tapi aku nggak bisa semangat nih. Ini kan dia yang baper sama aku. Oh, itu masalahnya. Iya. Baper tahu? Baper itu. Buffer itu berupa biskuit, kalau digigit keras. Enggak. Itu bisa terpecahkan dengan zodiak-zodiak. Kebetulan Sultan Salman di sini membawakan tipe-tipe zodiak yang baperan. Oh, baperan. Iya, pas banget kan. Jadi kita harus dengerin nih. Hari-hari gini masih banyak orang yang baperan. Waduh. Enggak apa-apa. Dia enggak pernah baper. Nggak kayak Emma Pelopers dong, dia selalu ceria dan nonton program-program Emma Pelopers. Yeah. Oke, kalau gitu Sultan Salman akan membacakan 6 zodiak tipe-tipe gimana sih kalau baper dia. Kayak gitu. Nah, Sultan Salman ini mungkin dari Cancer. Siapa yang Cancer? Emma Pelopers juga harus
dengerin ya untuk yang Cancer. Nah kalau aku raba-raba bola ini, kayaknya kamu ada masalah berat di minggu-minggu ini nih. Waduh. Coba dengerin baik-baik ya, bahwa Cancer ini adalah tipe-tipe orang yang baperan, jatuh cinta pada pandangan pertama. Wow, wow, gitu, wow. Jadi gampang baper langsung, menyimpan wow. rasa. Wow. Kayak gini nih, sini. Tuh, ya, yellow. Contohnya Cancer kalau baperan pada lagi jalan. Cantik banget ini. Ya. Siapa sih namanya? Siapa sih? Dewina. Wah, Dewina cantik. Gimana jalan-jalan? Terus kita tabrakan, kamu nabrak. Awas kesamping langsung. Gimana cinta kesel ya? Jadi gitu sama pelopor. Kalau Cancer tuh suka jatuh cinta pandangan pertama. Abis itu kalau udah dibaperin, nangis dengerin lagu Onyo yang Salah Mencintai. Oh. Sedih banget kan. Nah untuk Cancer juga, untuk asmaranya, kalau pasangan-pasangan yang berzodiak Cancer ini tipe orang yang suka insecure gitu. Oh. Tahu insecure? Gak tahu insecure itu. Tahu insecure? Security. Yang suka di portal. In masuk. Insecure. In masuk. In masuk. Secure satpam. Satpam. Jadi satpam masuk. Oh. Enggak dong. Jadi insecure itu suka apa ya? Suka merasa risih lah terhadap dirinya sendiri gitu. Minder, nggak pede. Betul. Jadi hati-hati buat yang Cancer, jangan gampang baper. Karena insecure itu nggak baik. Harus bersyukur dengan apa yang kalian punya. Ya. Nah, kalau soal pertama pertemanan nih, Cancer juga kayaknya dia juga jiwa-jiwa yang mudah tersungging. Tersinggung. Jiwa-jiwa yang mudah tersinggung karena kadang-kadang dia anggap pujian temen itu ejekan, padahal nggak semua diejekan, padahal semua itu saran. Jadi emang pelopers yang mungkin ngerasa temennya suka-suka saran kritik, terima aja dengan berlapang dada ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, untuk zodiak selanjutnya adalah Libra. Siapa yang Libra? Oh, Libra. Libra siapa? Libra. Libra. Nah, untuk yang Libra ini benar-benar tipe yang baperan kedua nih setelah Cancer nih. Jadi urutannya yang paling baper tuh Cancer, habis itu Libra. Karena Libra ini dibaikin dikit nih, dibaikin dikit langsung sayang. Masa sih? Oh, kayak ya kan Ken, kalau yang sama cewek waktu itu kamu yang inisialnya Haruka. Inisialnya H. Oh iya. Inisialnya H, belakangnya A. Iya. Itu kamu dulu kan dia baikin kamu langsung baper. Apa? Iya kan? Iya. Iya enggak? Kamunya. Iya, akunya. Iya. Jadi tiba-tiba Libra ini tiba-tiba yang sangat over banget dibaikin dikit. Jadi dia ke minimarket nih, buka pintu. Selamat datang di Indo April. Masuk. Nah itu dia langsung jatuh cinta. Jatuh cinta? Iya, dia jatuh cinta. Jadi jatuh cinta sama step beda tipis kan. Jadi gitu. Jadi cuma kalau udah punya pasangan nih, kalau Libra baiknya bikin klepek-klepek. Gitu. Ya kan Libra kan gitu kan. Karena dia ini loh, orang-orang Libra ini adalah orang-orang yang nge-treat pasangannya dengan baik loh. Oh iya. Gitu. Untuk selanjutnya, bentar. Aku terawang. Ayo. Ada juga ini, ada ini juga, ada. Saya Sultan juga. Saya. Mas, sini. Kenapa? Debt collector mas. Ini saya kenapa banyak duit? Bau, pakai apa? Saya kasih. Ada sebar. Berantem. Itu hati-hati uangnya, ini kan kemarin dia tukang tipu itu. Ya. Ini nipu lagi gak duitnya nih? Ya, saya kenapa duit saya banyak, ini pinjem dari pinjol. Nggak dong, hasil bekerja ya kan? Kerja. Usaha anda apa? Tamsu.
Iya, iya. Ah, bisik-bisik cuman. Nah, di ini bola ramalan saya. Oke. Okay. Tiba-tiba menuju ke Anda ini. Menuju ke saya? Iya. Kenapa menuju ke saya? Karena? Itu saya Sherlock. Sherlock. Ojek online. Oh iya, iya. Nggak ada. Jadi, ternyata bola ramalan ini minta dibacakan ke Anda ini, Bapak. Saya bacakan. Ya, Bapak. Jadi aku coba kamu serahkan apa namanya bola ini. Tapi ini bola bukan sembarang bola, Bro. Oh iya, ini apa? Ini bola ini memang saya di Jelong sama Kenta pun tahu ini bola ini sakti sekali. Sakti sekali ya? Susah banget di dapur. Bahaya. Bisa baca, bisa. Aku enggak bisa baca. Ya, coba. Padahal aku paket C loh. Ketahuan. Iya, iya. Biskuit. Aku bacakan nih tentang biskuit. Piskes ini adalah mana belum ada di komentar. Nanti. Ada ini. Oh iya iya itu ya bukan namanya Bongbong. Ya oke. Kasih kan Anda callingin dadakan. Ya kasih aku waktu 5 detik buat lihat lebih dalam. Piskes. Kayaknya dia ini tipe yang baperan. Karena dia termasuk orang yang anti dikritik. Nah, gimana itu? Benar tidak? Benar. Intinya zodiak Pisces ini sekali dikritik sama orang, dia selalu merasa disalahkan terus. Kame. Sikapnya langsung tuh diam 1000 bahasa. Bisa mendiamkan, bahkan jadi orang yang gak dikenal. Seakan-akan kayak musuh aja. Waduh, nih buat kalian nih. Bahaya nih, bahaya. Kalau Pisces punya pasangan, dia juga tipe orang yang dominan. Ingat, dominan bukan domino ya. Gaple dong. Dia juga tipe yang gampang selingkuh. Emobelancer sih hati-hati ya. Itu hati-hati dong. Ampla-ampla ya Anda ya. Kalau pertemanan, royal loh dia loh. Kalau dalam pertemanannya. Wow. Asal jangan nyablak. Ngomongin kayak anak pinggir gang. Tahu kan sifat Pisces itu gimana? Waspadalah. Lanjut dong bro. Apa kayak sini aurat nggak boleh dilihat. Oh ya Allah. Lanjut. Apa? Ini adalah ramalan buat bintang Gemini. Gemini. Siapa yang Gemini? Saya ada. Kameramen Gemini, Oh Gemini. Oh, Gemini. Ini Gemini ya. Teman-teman kayaknya lemas banget. Udah dikasih uang sama saya, sama elu tetap lemas. Long, tolonglah kasih suntikan musik yang yang ger. Saking enaknya saya tidak bisa diam. Tar. Kenapa emang? Krek. Oh. Oke. Ya. Malum robot pasar jatuh. Nah, karena Gemini ini punya sifat yang pemikir banget. Setiap ada yang ngomong dipikirin, setiap ada yang bercanda dipikirin. Lagi jalan dipikirin, jajan dipikirin, makan dipikirin, sampai ngutang juga dipikirin. Ya. Oke kan? Bener. Ini yang ya namanya juga hidup. Oh, kadang sedih, kadang bahagia. Intinya kalau ngeritik dikit, jangan dipikirin sampai 2 abad, 2 windu. Aduh, Bang Toyib. Jadi soalnya dia termasuk orang-orang yang perfeksionis. Benar enggak? Oke, benar. Ya kan? Gitu kan yang pelopor gitu kan. Jadi gimana? Kesan pertama enak kan? Pegang ini loh. Aduh, dapatkan bola ramalan hanya di toko favorit Anda, dijual terpisah. Awas, Senin harga naik. Jadi gitu.
Terima kasih ya, bro. Oke, silakan balik ke habitat. Iya. Balik aja. Balik habitatnya gimana? Waduh. Oke, waktunya info terpenting nih. Waduh, buat seluruh MOP lovers yang ada di rumah. Pecinta Agama Bok, ada berita yang spesial. Jadi, Geprek Bensu X menu Kakak Beradik Podcast, isi minum misterinya ada dua. Yaitu paket kakak yang berisikan paket geprek Bensu nasi hitam sambal merah pedas. Dan nasi paket adik yang merisikan geprek bensu ayam tubuk sambal hitam pedas. Harganya cuma 25.000 aja. Langsung di order ya, belum di rumah langsung di order. Asli murah banget ini kolaborasi antara Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. 25.000 kita kemarin udah nyoba ya, Ken? Iya, enak banget. Enak banyak ya. Ayamnya melimpah. Gitu. Nah, kalau nanti mau buat rakyat jelata nanti Sultan akan bagiin geprek bensu. Tapi khusus penonton ini saya bagiin logonya aja. Ya deh. Oke, lanjut ya untuk zodiak selanjutnya. Coba main DJ coba. Oke. Jangan lagi mulai aja main DJ. Ternyata multi talenta juga bisa ya. DJ juga. Aku bisa. Lama-lama bisa DJ juga bisa. Nih, aku DJ. Mau tahu DJ? DJ dagang jersey. Coba. Oke. Coba. Bisa enggak? Everybody come on. Oke, pakai kacamata ini dulu, bro. Wah, Mosek mainkan bawa. Boleh juga ya, tapi dilihatnya dari jauh kayak tukang pijat tunanetra. Oke, lanjut ya untuk zodiak selanjutnya. Zodiak yang baper nomor 4 nih, ada Virgo. Virgo! Dijalong maaf nih ya. Ada apa gerangan di Virgo? Kayaknya ini zodiak. Mau balik lagi? Apa nih? Kayaknya zodiak Virgo ini tipikal-tipikal yang pemarah. Parah banget nih yang lovers. Udah baper, pemarah. Jangan kayak gitu ya, mobile lovers. Dia tuh gampang ngambek-ngambek gak jelas kalau Virgo ini. Sering mendiamkan teman, tapi tanpa alasan jelas gitu kayak. Jadi suka. Kenapa? Ini contohnya gini nih. Ini dia, DJ Elon. Elon, kenapa DJ Elon? Kenapa sih? Kenapa? Apa artinya? Bapak, itu contohnya. Itu contohnya. DJ Elon nggak bakal bersedih. Dia hanya kasih contoh gitu. Jadi, tapi kalau Virgo ini untuk urusan percintaan, baik-baik dah tuh. Dia prosesi 24 jam, kalah satpam komplek. Dia tuh udah tipe-tipe yang gangguin hidup banget lah. Over. Jangan kayak gitu ya. Lanjut untuk zodiak Leo. Leo nih meskipun dia lambangnya kayak singa air, tapi dia tuh ternyata tipe-tipe yang baperan juga, guys. Nah, zodiak Leo tipikal yang pemarah. Gitu. Jadi sesuai dengan ikonnya Leo, suka marah gitu. Gampang ngambek dan sering mendiamkan tanpa jelas. Gitu, Ken. Jadi hampir-hampir sama sih kayak tadi gitu. Oke, lanjut Capricorn. Menurut bola ini, Capricorn ini enggak terlalu parah sih bapernya, tapi dia masih dinilai bahwa orang yang gampang baper tapi tipe-tipe yang langsung labrak gitu. Jadi dia bapernya enggak seberapa tapi aksinya yang langsung labrak, main labrak-labrak gitu kan. Yang ingin labrak. Tahu labrak? Iya, tahu. Apa?
lap-lap. Iya. Jadi MOP lovers yang Capricorn juga harus tolonglah dikontrol. Jangan kalau baper dikit kontrol. Langsung dilabrak. Kontrol. Ya. Capricorn ini kan, kalau ada yang nyakitin dia bisa lebih parah. Parah kenapa? Lebih parah dia aksinya kasih dampak ke orang itu lebih parah. Gitu. Mungkin. Jadi harus kontrol gitu ya. Mungkin dia bisa langsung melakukan hal-hal yang parah lah pokoknya. Gitu. Serem ya? Serem. Gitu. Jadi contohnya gimana sih? Contohnya enggak dong. Ini kan gitu, jangan dicontoh ya. DJ lo. Jadi intinya Capricorn ini kan dia itu kalau mengutarakan perasaannya mereka merasa nggak nyaman dikit-dikit langsung labrak gitu. Jadi kayak kamu-kamu yang ngeliatin si dia tiba-tiba jalan sama gebetannya. Oke. Mope Lovers, itu dia 6 zodiak yang bisa dibilang paling baper dari tingkat akut sampai tingkat terendah. Nah, tapi sebelum ditutup, bukan astronom apa namanya kalau enggak, salam! Yeah! Tadi di awal sudah disebutkan sama Kenta dan DJ Long bahwa kita ada bagi-bagi hadiah. Astronomop lovers yang udah kirim ke IG astronomop underscore MOP. Gitu. Mau kan ini MOP lovers? Nah ini yang udah kalian tunggu-tunggu. Pertanyaan adalah, sebutkan atribut apa saja yang dipakai sama DJ Long. Yuk, dilihat dulu. Kasih waktu 15 abad. Enggak dong, 15 detik. Oke, dilihat. Tolong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah selesai. Ya, kalau udah, langsung jawabannya bisa kalian komen di YouTube atau langsung komen di Instagram juga, di tag juga dong astronomo. Iya. Dua orang beruntung akan diumumkan besok. Gitu. Buat ikutan pokoknya hadiah yang menarik spesial dari astronomo. Nah, untuk pemenang juga nantinya jangan lupa buat story di IG kalian dengan hadiahnya dan jangan lupa tag at MOP channel, at Robin Onsu, terus astronomo MOP, ya. Kenta 3, waduh. Salmon Nalfalizi. Salmon Nalfalizi. Bukan, ikan cupang. Lanjut. Ya, Anggi, Jinja. J-I-N-J. J-I-N-J. Nah, pokoknya itu ya, kalian jangan lupa tag itu. Dan juga kalian kirimin DM kalian, alamat kalian ke DM astronomop underscore MOP. Oke, cus, bukan astronomop namanya kalau enggak, salam. Singkat di jelong. Kita langsung masuk ke pembacaan salam-salam. Yang pertama ada dari Nova Simasupang. Salam buat Onyo dan Onye. Semangat kalian, banyak yang sayang kalian. Asik. Duduk situ. Yang kedua, silahkan dibaca, Bowo. Oke, dari akun Esaba underscore mini 036 alias 036. Katanya untuk Ira temanku yang sudah seperti saudaraku yang sudah tenang di alam sana. Aku rindu. Al-Fatihah. Amin. Yang ketiga. Lanjut Long. Dari @ahmad.rizki. Semoga teman aku baca. Untuk inisial Dado, bayar utang jangan pura-pura lupa deh. Harus bayar. Bayar. Ya, ikan cucut suka ngebut. Ayo kita lanjut. Dan selanjutnya, tolong silakan. Ini dari akun Santi NTS underscore 12. Nitip salam buat Mas Betron dan Mbak ANTH. Aneh. Aneh. Ter
terakhir. Iya. Dari akun Erlina Sari Leri. Sabri untuk keluarga digabung, salam sayang dari anak rantau yang lagi berjuang, Leri dan Kuning. Oh, wow. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, sekali lagi Sultan ingetin bahwa kalian yang dapetin merchandise dari Astronomok, jangan lupa dibuat posting-posting di IG story ya. Tag semua tadi akun-akun yang ada di bawah ini. Oke, oke, oke. Oke, Happy Lover! Ini dia, Lasi. Untuk zodiak yang kita belum baca. Tonton terus Astronomok. Percaya boleh, tidak percaya boleh.